أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخواني في الله، معشر طلبة العلم، وفقني الله وإياكم لكل خير. Pertemuan yang lalu kita telah membaca mukaddimah dari muallif rahimahullahu taala yang darinya kita mengetahui tujuan dikarangnya kitab. Demikian pula harapan dari muallif rahimahullah, yang tentunya juga harapan kita semua ketika mempelajari kitab-kitab adab seperti ini, yaitu agar kita mampu berhias dengan adab-adab yang mulia. Karena sebagaimana telah kita lewati di pertemuan awal, bahwasanya bil adab yufhamul ilm, dengan adab ilmu itu akan bisa dipahami biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Dan dengan adab pula seorang akan bisa mengambil kemanfaatan dari ilmu yang telah dipelajarinya. Nah, sekarang kita masuk pada fase yang pertama dari adab penuntut ilmu. Maka perhatikan. Qala al-mu'allif rahimahullah, الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. آداب penuntut ilmu terkait dengan dirinya sendiri, itu hal-hal yang berkaitan dengan diri sendiri. Di sana ada adab, dan bahkan ini adab pertama yang wajib untuk diwujudkan. Sebagiannya menjadi syarat utama belajarnya seorang penuntut ilmu mendapatkan pahala. Tanpa adab tersebut tidak akan bisa dapat pahala sama sekali. Yaitu adab yang pertama ini. Yang pertama kata beliau, awalan al-ilmu ibadah. Yang pertama kali dari adab penuntut ilmu terkait dirinya sendiri, yaitu bahwasanya ilmu adalah ibadah. Ini harus terpatri pada diri kita semua. Ilmu itu ibadah, mempelajarinya ibadah. Maka wajib kita memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. Dasar dari dasar-dasar, yaitu pokok dari apa, pokok-pokok yang ada terkait perhiasan-perhiasan bagi para penuntut ilmu ini. Bahkan dasar untuk semua perkara yang dituntut, yang dicari, yaitu pengetahuan bahwasanya ilmu itu ibadah. Jadi i'rab dari ilmuka sebagai khabar dari aslu. Pokok dari pokok-pokok terkait perhiasan untuk para penuntut ilmu. Bahkan pokok untuk semua perkara yang dicari, yang dituntut. Yaitu apa?
yaitu pengetahuanmu bahwasanya ilmu itu ibadah. Nah, inilah adab pertama yang harus diwujudkan, yaitu kita harus betul-betul mengilmui, harus betul-betul mengetahui dan meyakini bahwasanya ilmu itu ibadah. Maksudnya, menuntut ilmu itu merupakan suatu bentuk ibadah pada Allah. Berarti amalan seorang yang sedang mencari ilmu, upaya dia menulis, upaya dia memahami, upaya dia mendengarkan, itu semua masuk dalam kategori ibadah, bahkan termasuk seutama-utama ibadah. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, qala ba'dul ulama, al-ilmu salatu sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah apa? Salatnya sir, salatnya batin dan ibadah hati. Dari kalimat ini kita bisa mengetahui, ikhwan, bahwasanya semua perkara yang ingin kita pelajari dari perkara-perkara din, nah, maka dituntut untuk kita mengetahui bahwasanya kita ketika mempelajarinya itu merupakan apa? Akmal, merupakan ibadah, bukan sekadar main-main. Itu intinya. Nah, berarti inti dari adab yang pertama ini harus kita ketahui dengan sebenar-benarnya bahwasanya ketika kita mempelajari agama Allah itu adalah bentuk ibadah. Ya, ya, ya. Berarti kalau itu ibadah harus dipenuhi syarat diterimanya ibadah. Apa itu syarat diterimanya ibadah? Ya, ya. Yang pertama harus ikhlas. Belajarnya harus ikhlas. Yang kedua apa? Faqih atau fatih. Agar ibadahmu diterima oleh Allah harus apa? Nah, syarat yang kedua harus mutaba'atul rasul, harus mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan al-ilmu salatus sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu itu merupakan salat sir, yaitu salat yang apa? Salatnya batin. Salatnya batin. Wa ibadatul qalbi, dan ibadahnya hati. Maksudnya bagaimana, ikhwan? Yaitu maksudnya bahwasanya, nah, sebagaimana salatul jawarih, salat anggota badan. Ya, salat anggota badan ini merupakan seagung-agung ibadah. Maka ilmu ketika kita mempelajarinya itu juga seagung-agung ibadah. Sebagaimana salat anggota badan kita ada rukuk, sujud yang semuanya dituntut ikhlas dan mutaba'ah, demikian pula ketika seorang mempelajari ilmu. Perhatikan kalimat penjelas dari Syekh bin Utsaimin, dan padanya faidah penting. Qala al-ilmu ibadatun la syak, bal huwa min ajallil ibadati wa afdalil ibadat. Ilmu itu merupakan ibadah, tidak ada keraguan padanya. Bahkan ilmu itu merupakan semulia-mulia ibadah dan seutama-utamanya ibadah. Jadi bukan ibadah ecek-ecek, tapi ini semulia-mulianya ibadah. Apa itu akbar? Hah? Yang barusan dikatakan semulia-mulia ibadah, seagung-agung ibadah. Hah? Menuntut ilmu. Hatta anna Allah Ta'ala ja'alahu fi kitabihi qasiman lil jihadi fi sabilillah. Al-jihadi al-musallah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan di dalam kitabnya yang mulia ilmu sebagai apa? Qasim. Ya, sebagai apa?
sebagai bagian yang lain untuk jihad fisabilillah, yaitu maksudnya jihad yang menggunakan senjata. Berarti jihad ada dua, jihad dengan ilmu, kemudian jihad dengan senjata. Di sini menunjukkan ilmu dijadikan apa? Dijadikan bagian dari jihad dan partner untuk apa? Jihad yang menggunakan senjata. Karena jihad dari dua sisi, menggunakan ilmu dan menggunakan senjata al-musallah, dari silah. Faqala jalla wa ala wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Ayat ini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala sebagai asal ayat pokok terkait apa? Terkait tuntutan untuk menuntut ilmu. Perhatikan, Allah katakan tidak pantas bagi orang-orang yang beriman untuk keseluruhannya pergi ke medan perang. Namun hendaknya ada segolongan dari setiap kelompok kaum muslimin, ada kelompok yang mereka liyatafaqahu fid-din. Mereka apa? Mempelajari agama Allah. Tidak ikut berangkat ke medan perang, tapi mereka ditugasi untuk belajar. وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, dan agar mereka memberi peringatan kepada kaum mereka tatkala mereka kembali. Tatkala apa? Pasukan yang berperang kembali, bisa apa? Bisa diajari, diberi peringatan, لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, agar mereka bisa mengambil peringatan tersebut, bisa berhati-hati, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini kata liyatafaqahu, agar mereka tafaqquh, agar mereka itu belajar ilmu. Siapa yang dimaksud? Yakni bidzalika at-ta'ifah al-qa'idah. Maksudnya at-ta'ifah al-qa'idah maksudnya apa? At-ta'ifah al-qa'idah yaitu golongan yang duduk tidak ikut berperang. Maksudnya yang tinggal di negeri, tidak ikut berangkat ke medan jihad, itu at-ta'ifatul qa'idah, bukan kelompok al-qa'idah. Karena al-qa'idah juga nama untuk firqah pada masa kini, ikhwan, yang banyak membuat kerusakan, yang kemudian dalam bahasa kita menjadi al-qa'idah. Arabnya al-qa'idah, bukan maksudnya itu. Tapi at-ta'ifatul qa'idah maksudnya apa tadi? Mujahid. Golongan kaum muslimin yang tidak ikut berperang. Mereka ditugasi untuk apa, Muhammad? Menuntut ilmu. Baik. Minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Ini harus ada dari segolongan kaum mukminin yang mempelajari agama Allah untuk nantinya memberikan peringatan kepada saudara-saudaranya yang berangkat ke medan jihad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka akan dipahamkan terkait perkara agamanya, akan difaqihkan, dia paham dan dia beramal. Hadis ini masyhur, harus dipegang erat-erat oleh setiap penuntut ilmu, ikhwan, untuk kita jadikan lanjutan, dorongan agar kita betul-betul semangat memahami agama ini. Kenapa? Karena itu alamat kebaikan seseorang. Orang baik
diinginkan baik oleh Allah, tandanya ketika dia paham agama Allah. Hari siapa ini sahabinya Indang Arifki? Muawiyah ibn Abi Sufyan, muttafaqun alaih. Taib. Kemudian datang dari selain Muawiyah, dari siapa? Indak Iqbal. Ajabta wa ma asabta. Taib. Nah, di antara faidah dari Syekh Mukbil rahimahullahu taala yang diceritakan oleh Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah terkait hadis ini, akhwan, ketika seorang mendakwai kaum Syiah awamnya yang masih bisa didakwai, nah, apabila punya kesempatan untuk mendakwai mereka, diajak untuk mempelajari agama Allah. Karena kebanyakan orang tersesat, kenapa? Kebanyakan orang tersesat kenapa, Usama? Karena bodoh ya. Karena bodoh, tidak belajar. Makanya dorongan kita kepada awamun nas, ikhwan, dorong untuk mereka belajar. Nah, kalau mereka sudah cinta kepada ilmu yang disampaikan oleh ahli sunnah biiznillah, perkara berikutnya mudah. Nah, karena sudah tunduk kepada ilmu, dalam artian diberi faedah ilmu, ini haram diterima. Nah, ini sunnah dikerjakan, ini bid'ah ditinggalkan. Kenapa? Karena nah, ada dorongan untuk belajar. Oh, jadi tahu sesuatu ada dalilnya dan sesuatu tidak ada dalilnya. Maka ini penting kepada ikhwani fillah yang diberi peluang untuk menyampaikan kepada manusia, sampaikan kepada manusia selama mereka mau mendengarkan. Nah, kapan ada kesempatan untuk bisa menyampaikan? Karena mayoritas manusia di zaman sekarang jauh dari ilmu, kecintaan terhadap ilmu sangat rendah. Bahkan sebagiannya tidak terpikir untuk belajar agama kecuali dulu ketika TPA. Belajar agama kalau masih dalam kecil, belajar baca Al-Quran. Oh, setelah itu tidak belajar lagi. Nah, sampaikan diantaranya hadis ini. Nah, diantara faedah unik dari Syekh Mukbil, beliau memberikan tip, kalau kamu menyampaikan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin di hadapan orang-orang Syiah untuk mendorong mereka agar belajar mempelajari agama Allah, bukan taklid, menyeru agar meninggalkan taklid kemudian belajar di sisi ahli sunnah. Kalau disebutkan dari Muawiyah, mereka sudah jengkel dulu, ya tidak? Karena orang Syiah sangat jengkel sama Muawiyah. Terus dari siapa? Badri. Dan tidak boleh ngarang-ngarang, tapi tidak boleh ngarang-ngarang. Hadis ini, ikhwan, ada jalan lain dari sahabat yang lain, yaitu dari Abdullah ibn Abbas. Ahlul bait mereka senang, ya kan? Hadis an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, mereka senang, mereka ahlul bait, senang terhadap ahlul bait, ada dorongan untuk belajar. Kalau disampaikan dari Muawiyah pertama kali, mereka sudah jengkel. Ini butuhnya siasat, kawan. Butuhnya siasat dalam menyampaikan kepada manusia. Nah, hadithun nasa bima ya'rifun. Sampaikan kepada manusia sesuai dengan akal mereka. Nyampe sampai mana. Karena semua perkara, ikhwan, butuh kita sampaikan, tapi harus memilah dan memilih mana yang didahulukan. Antum baru pertama kali diberi kesempatan untuk menyampaikan ilmu. Pilih mana yang paling utama.
Mana yang paling penting? Yang nanti bisa jadikan sebagai apa? Sebagai batu pondasi untuk bisa menyampaikan ke tahapan-tahapan berikutnya. Tidak langsung pada hal-hal yang mungkin ghirah, ada semangat engkau melihat mereka melakukan kemungkaran langsung diingkari seketika itu, padahal belum kokoh landasan mereka, ya langsung akan ditolak. Dan butuh mengetahui mana yang dikedepankan pertama kali dan mana yang disebutkan setelahnya dan setelahnya. Dari hadis Abdullah bin Abbas dalam As-Sunan. Hadis ini mafhumnya bagaimana? Mafhumnya sangat jelas. Berarti kalau orang yang tidak paham terhadap ilmu agama, berarti apa? Tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati. Baik, kita belajar agama, kita berupaya untuk tafaqquh fiddin, mengilmui agama ini dengan harapan bahwasanya itu tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Maka jangan sia-siakan. Qala fa idza razaqakallahu al-fiqha fi dinihi. Wal fiqhu huna yu'na bihi al-ilmu bisyar'i. Fa yadkhulu fihi ilmu al-aqaidi wa tauhid wa ghairi dhalik. فإذا رأيت أن الله من عليك بهذا فاستبشر خيرا لأن الله تعالى أراد بك خيرا. Ini istimak, bukan termenung melamun. Sampai mana? Syaikh bin Utsaimin mengatakan, apabila Allah memberikan rezeki kepadamu pemahaman terhadap agama ini, akhwan. Dan fikih yang dimaksud di sini adalah ilmu tentang syariat Allah. Secara umum, akhwan, bukan ilmu fikih tok, bukan. Bukan sekedar seorang kalau memahami ilmu fikih, ilmu tentang ibadah dan muamalah begitu saja tok. Tidak. Tapi fikih yang dimaksud di sini al-fiqhu fiddin, memahami agama, adalah mengilmui tentang syariat Allah. Ilmu syar'i. Sehingga masuk di dalamnya ilmu akidah dan tauhid serta yang lainnya dari pembahasan-pembahasan ilmu di dalam syariat agama ini. Dari sini juga kita ketahui berarti keluar dari apa yang dimaksud dalam hadis ini dan semua hadis-hadis tentang keutamaan ilmu. Keluar dari cakupan itu ilmu tentang perkara dunia. Karena yang dipuji dalam hadis-hadis itu adalah ilmu din, ilmu agama. Maka duduknya kita di masjid seperti ini harapannya mendapatkan keutamaan-keutamaan yang banyak terkait keutamaan menuntut ilmu. Yang tidak didapat oleh mereka yang belajar dari pagi sampai jam 2 untuk menuntut ilmu dunia. Tidak bisa diterapkan hadis-hadis tentang keutamaan menuntut ilmu pada apa? Mereka yang duduk di bangku sekolah untuk mempelajari fisika, matematika, dan seterusnya. Tidak. Karena hadis-hadis itu keutamaannya terkait ilmu apa? Umar, ilmu agama Islam ini. Waqala al-Imam Ahmad al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuh. Kalimat ini kalimat fenomenal dari Imam Ahmad. Lanjutan bagi setiap penuntut ilmu yang menunjukkan bahwa ilmu itu tidak ada bandingannya sesuatu pun. Dari ibadah-ibadah sunnah tidak ada yang membandingi ilmu. Al-ilmu la ya'diluhu syai'. Tidak ada sesuatu pun yang bisa membandingi ilmu.
liman sahhat niyatuh, bagi orang yang benar niatannya. Ini syaratnya. Bagi yang benar niatannya, maka ilmu tidak ada bandingannya. Engkau belajar menghafal, memahami, menulis, murajaah dan seterusnya yang berkaitan dengan ilmu ini ibadah yang tidak ada bandingannya dari ibadah-ibadah sunnah yang lain. Tapi bagi orang yang benar niatannya, lain. Terus benarnya niatan dalam menuntut ilmu itu bagaimana? Qalu wa kaifa tasihun niyatu ya Aba Abdillah. Mereka bertanya, terus bagaimana niatan yang benar itu wahai Abu Abdillah? Niatan yang benar dalam menuntut ilmu itu bagaimana? Qala yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya sendiri dan dari orang lain. Ini seseorang yang dikatakan benar niatannya dalam belajar. Apa niatannya? Untuk bisa benar, berniat apa, Nasrul? Nah, meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari diri sendiri dan dari orang lain. Baik. Dan seorang yang benar niatannya seperti ini, ikhwan, mesti dia tidak akan kemudian menyepelekan ibadah. Orang yang mengatakan dirinya semangat belajar tapi menyepelekan ibadah itu salah satu alamat tidak benar niatannya. Nah, karena seorang senantiasa berada di atas kejahilan selama dia tidak beramal dengan pengetahuan yang dimilikinya. Maka mesti orang yang memiliki ilmu, jika benar niatannya, kawan, dia tetap akan memperhatikan ibadah-ibadah sunnah akan dijaga. Sehingga jangan sampai seorang berpandangan ketika kita mengatakan ilmu itu tidak ada bandingannya sedikit pun. Tidak ada sesuatu pun yang membandingi ilmu dari ibadah-ibadah sunnah. Bagi orang yang benar niatannya, kemudian kita menyepelekan ibadah sunnah dengan alasan aku mau belajar, aku mau murajaah, tidak. Karena kalau kita perhatikan amalan para ulama terdahulu, mereka selain semangat berilmu, semangat mempelajari ilmu, menulis, murajaah, menghafal, rihlah, mereka juga sangat kuat dalam menjaga ibadah. Kenapa? Karena niatannya benar untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Dan kejahilan diangkat dengan pengetahuan yang dia miliki, kemudian beramal dengan apa yang diketahui. Itulah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kemudian menyampaikannya kepada manusia. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid, perhatikan, itu kalau mau dipisahkan biar tidak bingung dikasih garis atau dikotakin antum. Nah, pilih cara yang bagus untuk bisa jelas membedakan matan dengan syarah. Qala wa alaihi fa inna syartal ibadati ikhlasun niyyati subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Sampai di sini. Kalau mau diteruskan, namun jangan berhenti di wa yuqimu. Ini kesalahan cetak dalam apa? Dalam memotong. Di cetakan kita. Nah, di cetakan lain, nah, berhentinya pada apa? Mukhlisina lahuddin. Sampai di sini. Maka dibangun di atas hal ini, setelah kita tahu bahwasanya ilmu itu ibadah, maka syarat dari ibadah adalah mengikhlaskan niatan untuk Allah Subhanahu wa taala semata.
berdasarkan firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah semata amalan-amalannya. Al-ayah. Wa fil haditsil fardil masyhuri an amiril mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat. Al-hadits maksudnya akmilil hadits, sempurnakan hadits, dan hadits ini telah kita hafal semuanya biidznillah. Nah, merupakan hadits pertama dalam Arba'in An-Nawawiyah. Maka diingat kembali. Yang disebutkan sebagai dalil kedua tentang wajibnya ikhlas, dipersyaratkannya ikhlas, yaitu dalam hadis al-fardi al-masyhur. Disebut hadis al-fard, ikhwan, karena pada tabaqat dari tabaqat-tabaqat sanadnya, nah, hanya melalui jalur seorang perawi. Nah, dan hadis innamal a'malu binniyat fard. Nah, pada empat tabaqat sanadnya. Nah, sahabinya, tabi'innya, kemudian atba'u tabi'in dan generasi setelahnya. Dan faedah ini bisa ditambahkan. Hadis innamal a'malu binniyat, akhwani fillah, diriwayatkan secara fard dari jalan perawi an Yahya ibn Sa'id al-Ansari an Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi an Alqamah ibn Waqqas al-Laythi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Empat tabaqat sanad ini hanya satu tok, jalurnya itu tok. Jadi tabaqat sahabinya cuma dari Umar, mengambil dari Umar siapa? Al-Qamah bin Waqqas Al-Laitsi, mengambil dari Al-Qamah Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian mengambil dari Yahya bin Sa'id, mengambil dari Muhammad bin Ibrahim ini satu orang saja, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Nah, baru setelah dari Yahya, ya, murid-murid Yahya bin Sa'id ini sangat banyak. Hadis tersebut masyhur setelah apa? Setelah Yahya bin Sa'id. Diriwayatkan sampai sekitar 200 jalan. Makanya dikatakan hadis al-fardi al-masyhur. Fard karena apa? Pada tabaqat sanadnya datang dari satu jalan saja. Dan itu pada hadis ini empat tabaqat sanad. Siapa saja tadi? Dari siapa urut-urutannya? Syukran. An Yahya bin Sa'id Al-Ansari. An Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. An Al-Qamah bin Qais Al-Laythi. An Umar bin Al-Khattab. Tapi itu diingat-ingat. Kenapa disebut sebagai al-hadithul fard? Kemudian disebut masyhur, kenapa? Karena setelah tabaqat Yahya bin Sa'id al-Ansari ini, nah, diambil oleh perawi-perawi hadis yang banyak, mencapai berapa tadi? Fatur 200-an. Makanya disebut masyhur. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanyalah amalan itu bergantung dengan niatan-niatannya. Dan masing-masing orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan.
Ini tentukan untuk kita ikhlas jika menginginkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Fa in faqada al-ilmu ikhlasan niyyati intaqala min afdali at-ta'ati ila ahaddi al-mukhalafat. Subhanallah. Kalimat, perhatikan ini ringkas tapi harus kita cermati dengan betul-betul ikhwan. Kata beliau, apabila ilmu kehilangan keikhlasan niat, ilmu yang kita pelajari kita hilang keikhlasan dalam niatan, maka berpindahlah dari seutama-utama ketaatan menjadi penyelisihan yang paling rendah, ahadil mukhalafat, penyelisihan yang paling hina dan paling parah. Sampai-sampai orang yang seperti ini akhwan termasuk dalam deretan yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Belajar atau mengajar tapi bukan karena Allah, termasuk dari golongan yang pertama kali dicemplungkan dalam neraka yang menyala-nyala wal'iyadzubillah. Maka wajib kita jaga niatan. Kalau niatannya bagus, maka itu adalah seutama-utama ketaatan, akhwan. Mulai dari jalan kita, semua yang berkaitan dengan ilmu dinilai ibadah. Bahkan kita makan, makannya penuntut ilmu nilainya beda, akhwan, dengan makannya orang biasa. Kenapa? Karena dia makan di jalan menuntut ilmu untuk apa? Untuk menguatkan diri dalam belajar. Antum terkadang ingin makan enak dengan niatan agar tambah gizi. Nah, beli susu, beli madu dan seterusnya untuk tambahan gizi. Sama-sama yang lainnya juga orang yang enggak belajar makan enak seperti itu untuk menjaga kesehatan, tapi beda. Ketika seorang penuntut ilmu kaitannya dengan ilmu nilainya tinggi. Bahkan tidurnya mereka. Makanya tidurnya antum juga niatkan sebagai persiapan ibadah, bukan untuk sekedar apa? Sekedar tidur mendengkur begitu saja. Bahkan menjadi penghalang dari ilmu. Harus diatur tidurnya. Karena kalau niatan sudah salah, maka akan berpindah dari seutama-utama ketaatan menjadi apa? Menjadi penyelisihan yang paling rendahnya. Wala syai'a yuhattimul ilma mithlul riya'i. Riya'i syirk atau riya'i ikhlas. Dan tidak ada satu perkara pun yang menghancurkan ilmu seperti riya'. Baik itu riya' syirik atau riya' ikhlas. Nah, di sini beliau beralih kepada perkara yang membinasakan atau menghancurkan niatan yang lurus. Sehingga menghancurkan ilmu karena riya, niatnya jadi rusak, yaitu riya. Riya, ikhwan, perhatikan catatan kaki bagus. Faedah dari Imam Al-Qirafi dalam Al-Zakhirah. Wa haqiqatu riya an ya'mala ta'ata lillahi walinnas. Wa yusamma riya asyirki. Aw linnasi khasatan wa yusamma riya al-ikhlas. Wa kilahuma yasiru ta'atu ma'siyatan. Na'udzubillahi min dalik. Dan hakikat riya, seorang beramal ketaatan untuk Allah dan untuk manusia. Karena dia ingin dilihat amalannya oleh manusia sehingga mendapatkan pujian dari mereka. Cuman sebagian manusia, ikhwan, ada niatan untuk dapat pahala dari Allah tapi juga ingin pujian dari manusia. Ini yang dinamakan riya usyirik. Riya syirik yaitu riya di mana dia menyekutukan niatan ingin itu dapat ganjaran dari Allah tapi juga ingin dapat apa? Pujian dari manusia. Riya isyrik.
atau ikhwan, seorang beramal ketaatan tapi linnasi khasah, hanya untuk manusia saja. Ini parah. Nah, ini parah. Makanya dinamakan riya'ul ikhlas, riya' murni. Jadi jangan bingung istilah ini. Ya, ini istilah dari Al-Qarafi rahimahullah ta'ala. Riya'ul syirik maksudnya apa? Riya' yang di situ ada niatan lillah walinnas. Ada niatan untuk Allah tapi juga untuk dapat pujian manusia. Adapun riya'ul ikhlas ini lebih parah. Kenapa? Karena dia beramal ketaatan niatannya murni untuk siapa? Untuk siapa? Hamzah. Untuk manusia tok. Untuk dapat pujian manusia saja. Dan kedua-duanya menjadikan amalan ketaatan menjadi maksiat. Parah. Amalan kemaksiatan jadi maksiat gara-gara apa? Gara-gara riya. Gara-gara niatan yang salah. Contoh berikutnya, wa mithlu tasmi'. Contoh berikutnya seperti at-tasmi'. Maksudnya bukan tasmi' kalian satu sama lain, suruh tasmi' tiap hari, setoran, bukan. Tasmi' yang dimaksud di sini dari hadis man samma Allah, man samma yusammi'illahu bih. Siapa saja yang sam'a, yaitu memperdengar-dengarkan amalannya. Sam'a yusammi'u tasmi'at. Memperdengar-dengarkan amalannya, ikhwan. Kalau itu adalah bacaan Al-Quran, dia ingin perdengarkan bacaannya yang bagus, merdu, demi dapat pujian. Ini tasmi'. Ya, merupakan juga bagian dari riya. Ya, hukumnya seperti riya. Yang lebih masyhur dengan ungkapan sum'ah. Jadi tasmi' yang dimaksud di sini sum'ah. Lebih-lebih apa? Lebih mudah dipahami karena istilah ini lebih masyhur. Jadi riya dan sum'ah. Kalau riya terkait hal-hal yang dilihat, sedangkan sum'ah terkait amalan yang didengar. Bi an yaqula musammi'an, dengan seseorang mengucapkan, memperdengar-dengarkan amalannya, alimtu wa hafidtu. Ini kalau penuntut ilmu. Alimtu, aku sudah tahu itu, aku sudah mempelajari itu. Hafidtu, aku sudah hafal itu, hafal ini, hafal itu. Tapi bukan sekedar ta'rif, bukan sekedar memberitahu. Tapi niatannya untuk agar manusia mendengar apa yang dia lakukan, apa yang telah dia capai, sehingga dipuji. Ini. Adapun kalau seorang ditanya, kamu sudah tahu atau belum? Alim itu sudah tahu. Tapi sekedar khabar, tidak masalah. Jadi ungkapan yang diinginkan di sini, alim itu wa hafidhu itu, ketika diiringi dengan apa? Dengan niatan untuk dapat pujian. Memperdengar-dengarkan apa yang telah diilmui akan dipuji. Ini kalau bagi penuntut ilmu. Adapun secara umum bagi para ahli ibadah, yang dimaksud dengan tasmi' atau sum'ah, ya tadi contohnya memperdengarkan bacaan Al-Quran, dimerdu-merdukan agar dipuji. Atau menyampaikan ceramah, pidato, diperbagus agar dipuji. Atau dia sudah beribadah malam hari, kemudian dia bicarakan, diperdengarkan agar dipuji. Ini semuanya masuk kategori sum'ah. Dari sisi hukum, taib dekat dengan riya. Qala wa alaihi faltazimit takhallusa min kulli ma yashubu niyataka fi sidqit talab. Maka wajib atasmu untuk menetapi upaya membebaskan diri dari semua perkara yang mengotori niatanmu di dalam kejujuran menuntut ilmu. Harus kita bersungguh-sungguh, ikhwan, dalam meluruskan niat dan membersihkan niatan kita dari hal-hal yang mengotorinya. Ini kalimat bagus, dan insyaallah untuk syarah Syekh Ibnu Utsaimin kita baca pada pertemuan yang akan datang, karena padanya faedah penting terkait
Nah, bagaimana seorang mewujudkan keikhlasan dalam menuntut ilmu itu terwujud.